Siapa bilang pelahu mata keranda? Kapal basah, lepas tali, lepas cinta. Orang bilang pelahu pembantu nangan. Jangan percaya mulu rita, rita. Coba layak sampai song kau judulnya. Banyak doi paroyal abis percuma. Orang bilang pelau obral cinta. Dompet song kosong paruika. Kabupaten Tangerang yang berada di wilayah timur Provinsi Banten memiliki beragam potensi baik di bidang perindustrian, pertanian, maupun kelautan. Di wilayah utara, Kabupaten Tangerang memiliki kawasan pesisir yang dikembangkan menjadi hutan mangrove. Ketapang Urban Aquaculture merupakan salah satu kawasan yang dikembangkan oleh Pemkab Tangerang. Selain sebagai sarana pembelajaran mangrove, lokasi ini juga sekaligus menjadi tempat tinggal biota laut dan lokasi budidaya perikanan. Terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, kawasan tersebut mulai dikembangkan sejak tahun 2014. Hingga kini, sudah 200 ribu lebih tanaman mangrove yang dibudidayakan dari 16 varietas. Pada Oktober tahun 2022, lahan seluas 14,5 hektar milik Pemkab Tangerang yang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Perikanan itu akan menjadi tuan rumah dan dikunjungi oleh delegasi dari 10 negara di Asia Timur dalam event internasional PNLG. PNLG atau Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia Network of Local Governments, singkatnya merupakan forum pengelolaan kawasan pesisir yang dilakukan oleh 10 negara di Asia Timur. Desa Ketapang di Kecamatan Mauk ini akan menjadi lokus dari kegiatan PMC Forum, International Forum, yang akan kita gelar di 25 Oktober sampai 29 Oktober 2022. Mari dukung program aquaculture di Desa Ketapang ya. Melalui event internasional ini,
ada tiga hal yang akan menjadi sasaran target pembangunan, yakni mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir, peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, dan penataan infrastruktur dasar kepada masyarakat di kawasan pesisir. Dipilihnya Kabupaten Tangerang sebagai tuan rumah PNLG 2022, dikarenakan PMC menilai bahwa Kabupaten Tangerang memiliki progres yang cukup bagus dalam penataan kawasan pesisir. Hal ini dibuktikan dengan adanya beragam program unggulan pada era Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, seperti Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai atau Gerbang Mapan, Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin atau Gebrak Pakumis Plus, Tangerang Mandiri Tahan Pangan atau Tangerang Mantap, Pengembangan Koperasi dan UMKM atau Kembangku, dan Program Aksi Kreatif dan Inovatif atau Proaktif. Desa Ketapang ini pun merupakan program kolaborasi yang juga diinisiasi sebetulnya oleh pemerintah kabupaten dan Kementerian PUPERA dengan program Kotakunya. Desa Ketapang menjadi satu percontohan untuk program Gerbang Mapan dan Gebrak Pakumis di sana berelaborasi dan berkolaborasi membangun kawasan yang tadinya tertinggal menjadi desa yang berubah, walaupun tetap budaya dari pesisir pantainya masih ada. Dengan adanya pembangunan tersebut, masyarakat dan semua lintas sektor terkait diminta untuk turut berpartisipasi dalam menyukseskan event internasional PNLG tahun 2022 untuk menciptakan Kabupaten Tangerang yang semakin gemilang.